lagi bermain game Avatar World. Oke okay, teman-teman, tadi malam Housemaker sudah update loh. Akhirnya update yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin akhirnya rilis juga ya teman-teman. Nanti kita review ya. Tapi sebelum itu, aku mau lihat nih, apakah ada paket yang baru atau yang gratisan. Semuanya ada loh teman-teman. Oke, langsung saja yuk, mari kita lihat. Itu dia, Housemaker sudah terbuka. Dan yuk, mari kita lihat paket-paket yang dijual. Di sini ada paket Teen Baby Room. Wow, ini ruangan bayi nih teman-teman. Dan juga ruang anak. Waduh, kayaknya aku pengen beli deh teman-teman. Tapi besok-besok aja ya teman-teman saat aku mau dekor. Dan harganya adalah Rp139.000. Wow, dapat banyak banget. Dan itu dia sampel-sampelnya juga sudah terlihat ya teman-teman. Dan itu banyak sekali dan bagus-bagus. Dan paket yang kedua adalah paket garden yang berbayar, harganya Rp92.000 nih teman-teman. Wah, ini untuk dekorasi luar rumah ya teman-teman. Wow, banyak sekali. Siapa nih yang mau beli nih? Ayo tulis di kolom komentar ya. Dan kata Kak Putri ada yang gratis-gratis. Iya benar nih teman-teman. Dan ini wajib dicoba supaya kita bisa dapetin item gratisnya. Oke, dan inilah dia, ada kode promo ya teman-teman. Dan kodenya adalah NALITOS. Oke, dan yuk mari kita tukarkan. Kita lihat hadiahnya apa saja. Kalau yang gratis-gratis wajib kita ambil ya teman-teman kode promonya. Oke, dan inilah dia, sudah langsung sampai ke dalam kamarku nih teman-teman. Dan yuk mari kita review. Aduh, ini berantakan banget kamarku. Iya, karena mau pindahan nih teman-teman. Oke, dan yuk mari kita lihat isinya ya teman-teman. Dan waduh, ini sepertinya bagus-bagus banget. Warnanya juga unyu-unyu. Ada ungunya, ada pinknya. Oh, ini ada plakat ya teman-teman. 1M, oh 1 juta subscriber. Oke, selamat untuk kreator. Ini kode kreator yang ada di avatar ya teman-teman. Ada kotak kado juga. Ini isinya apa ya teman-teman? Oke, dan itu ada sepatu. Terus ada headset. Wah, lucu banget. Ada jaket. Terus lanjut lagi ada tas. Terus lanjut lagi ada apa lagi nih? Ada celana. Oke, lanjut lagi ada handphone sepertinya nih teman-teman. Belakangnya bagus banget. Oke, lanjut lagi. Dan ada pita. Terus lanjut lagi ada lagi loh teman-teman. Ada kaos nih teman-teman. Oke, seperti itulah hadiahnya. Dan ini bagus-bagus semua. Dan ada satu lagi yang ada di kotak hadiah nih teman-teman. Ada kotak hadiah di dalam kotak hadiah. Terus isinya apa? Kita buka yuk. Dan isinya adalah hiasan. Ini namanya Nala ya teman-teman. Wow, keren sekali. Ini hiasan bentuknya headset namanya Nala nih teman-teman. Oke, dan selamat untuk Kak Nala. Ini sepertinya Kak Nala yang sudah 1 juta subscriber ya teman-teman. Dan bagi-bagi kode. Nah, itu gimana caranya ya? Kok bisa ya dapat kode? Oke, dan setelah itu yuk mari kita lihat Housemaker-nya yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Sudah ada hadiah gratis. Terus ada paket berbayar juga. Silahkan bagi teman-teman yang mau beli. Dan lanjut kita ke Housemaker. Inilah dia rumah yang kita tunggu-tunggu. Dan seperti inilah dalamnya. Sudah ada perabotannya nih teman-teman. Ada kotak. Kira-kira kotaknya apa aja isinya ya teman-teman. Oke, yuk mari kita lihat. Wow, di sini sudah ada perabotan gratis ya teman-teman. Ada sofa, kursi, meja. Wow, ini juga ada. Waduh, ini sih luar biasa sekali. Kok ada game yang seperti ini ya? Perabotannya gratis loh teman-teman. Jadi kita tinggal mendekornya saja, tinggal menata saja ya teman-teman. Sesuai dengan kreativitas teman-teman. Ada lampu juga, hiasan dinding juga. Pokoknya ini lengkap sekali. Sepertinya ini untuk ruang tamu ya teman-teman. Dan wow, ini sampai figura juga ada. Vas bunga, ada bantal kursi. Wow, ini keren sekali. Vas bunga lagi, ada hiasan lagi. Oke, nice. Ini banyak sekali ya teman-teman. Dan bahkan ada
ini kaktus ya, tanaman kaktus juga ada nih teman-teman. Oke, nice. Ini untuk ruang tamunya. Oke, lanjut lagi kita geser ke samping ya teman-teman. Dan di sini, nah kira-kira ini ruangan apa ya? Ini sepertinya dapur deh. Oke, yuk mari kita lihat. Wow. Ada satu set perlengkapan dapur, kitchen set ya teman-teman. Ada kulkasnya juga. Oke, dan ini bisa diganti warna ya teman-teman. Oke, ini luar biasa sekali. Selain ada perabotan, juga di sini ada kotak lagi nih teman-teman. Kotak-kotaknya kita lihat isinya apa ya teman-teman. Dan gua akan buka dan isinya adalah wow, perlengkapan dapur. Ada blender, ada ceret juga. Waduh, ini sih benar-benar lengkap. Ada panci juga, ada penggorengan, dan ada mangkok, piring, sendok dan garpu ya teman-teman. Oke, dan ini luar biasa sekali. Dan untuk kulkasnya ini masih kosong ya teman-teman. Jadi kita bisa menaruh atau menantanya lagi ya teman-teman, karena di sini laci-lacinya banyak banget. Oke, lanjut kita menuju ke lantai atas nih teman-teman. Oke, inilah dia lantai atasnya. Nah, kita klik tangganya saja ya teman-teman. Oke, dan kita masuk ke lantai atas. Sepertinya ini toilet deh teman-teman. Oke, langsung saja kita buka. Dan isinya adalah ada shower, ada rak-rakan, dan ada alat-alat untuk membersihkan kamar mandi nih teman-teman. Nah, di sini ada ember, ada lapel. Waduh, ini lengkap sekali. Ada sabun-sabun juga, deterjen juga. Wow, kita tinggal menatanya lagi. Dan ruang yang terakhir adalah kamar. Wow, ada tempat tidurnya, ada lemarinya, ada cerminnya. Wow, dan juga ada, wah ini lengkap sekali ya. Di sini juga ada baju-bajunya loh teman-teman. Oke, inilah dia lemarinya, dan lacinya juga bisa dibuka-buka ya teman-teman. Nah, ini untuk menaruh barang. Wow, ada lampu tidur, ada kacamata. Ini adalah baju-baju dan sepatu-sepatu juga gratis loh teman-teman. Waduh, ini sih luar biasa sekali ya teman-teman. Kita tinggal mendekor saja. Oke, ini tapi membutuhkan waktu yang ya lumayan ya teman-teman, kalau kita mendekor nih supaya bagus ya teman-teman. Jadi di next video aku mau beli paket yang mana dulu nih? Ayo tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dan cara editnya gimana Kak Putri? Ya, kita tinggal klik saja pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa bagi dua, belah dua ini gimana? Supaya perabotannya ini bisa dinaikin yang ada di lantai bawah, dan juga di lantai atas bisa diturunin. Pokoknya ditukar-tukar atau ditambah-tambah, ini bisa banget ya teman-teman. Dan juga untuk perabotannya ini juga bisa diwarnai. Oke, yuk mari kita coba untuk mewarnai perabotannya. Jadi misal untuk kamarnya ini serba pink juga. Aduh, ini gampang sekali. Dan ini tinggal diklik saja dan kita warnai ya teman-teman. Nah, inilah dia, tinggal diklik saja. Dan inilah dia warna-warnanya. Ada coklat, krem, wow banyak sekali. Dan ini ke bawah lagi, ada lagi loh teman-teman. Wow, ke bawah lagi ada putih, ada coklat, ada pink, ada kuning. Waduh, ini sih keren sekali untuk kamarnya. Ini pasti kamarku serba pink nih teman-teman. Oke, karena aku suka warna pink dan kuning ya, pastinya nanti saat aku mendekor ada warna pinknya dan kuningnya. Oke, dan untuk yang di bawahnya itu untuk handle-handlenya ya teman-teman, warnanya. Oke, seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman untuk housemaker-nya. Luar biasa sekali. Dan silahkan selamat mendekor ya teman-teman. Untuk item-item gratisnya saja dulu supaya lebih hemat ya teman-teman. Jika teman-teman pengen beli paketannya ya udah beli aja jika teman-teman pengen ya. Oke teman-teman, itulah dia hadiah gratisnya. Ada paket berbayarnya dan juga ada housemaker-nya dan cara editnya. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku. Ya Teh Putri Isti, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.